Kita Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kabar terbaru mengenai couple cute kita ini, yakni siapa lagi kalau bukan Lesti dan Rizky Billar. Kabar terupdate terbaru tentang hubungan mereka berdua tentunya yang kian hari makin jelas menuju hari bahagia, yakni menuju hari pernikahan mereka. Ya, kita tahu semalam mereka ada di Intimate Concert yang diselenggarakan oleh Indosiar, yang mana itu adalah konser Intimate Concert Leslar Dream Wedding. Tentu saja hal itu sangat menarik sekali, apalagi duet mereka berdua tentunya guys. Namun yang membuat saya tercengang di pagi hari ini, ternyata ada kekiutan yang itu membutuhkan ketelitian kita semua, yang mana ternyata Lesti dan Billar tukeran masker guys. Ya, mereka berdua ternyata maskernya ditukar, bikin cute kan, baper nih. Lihat ya penampakan masker si dedek pertama sebelum ia tukaran dengan kekasihnya. Tak kalian tebak siapa sih yang sayang banget sama kekasihnya kira-kira sehingga maskernya ditukar? Lihat nih maskernya si kakak sama si dede. Ini setelah mereka kemudian menukar maskernya. Ya, sungguh cute kan? Coba lihat penampakannya. Bagaimana guys menurut kalian? Wow, maskernya dede udah bagus. Ternyata kakak sayang banget sama si dede. Sehingga hal apapun yang terbaik untuk kekasihnya, ia pilihkan sesuatu yang terbaik. Maka tak heran apabila Lesti sangat menyayangi kekasih hatinya ini, yakni Rizky Billar, yang selalu memperhatikannya sepenuh hati tentunya. Ya, hal itu ternyata merupakan kekiutan tersendiri bagi kita semua yang pada baper dibuatnya. Bukan hanya kemesraan di dunia nyata, di dunia acting saat mereka bermain di mini series mereka, yakni mini series Kulepas Dengan Ikhlas KDI. Tetapi rupanya mereka berdua mencuri perhatian kita semua dengan aksi-aksi jenakanya, dengan aksi-aksi yang bikin kita baper karena keromantisannya hubungan Lesti dan Billar yang kian hari kian terjaga, kian hari nampak nyata hubungan mereka berdua yang membuat kita cute. Apalagi Rizky Billar sendiri mengungkapkan bahwa daripada banyak berbicara, ya lebih baik banyak berbuat. Tentu saja dengan memberikan masker terbaik untuk kekasihnya ini, menukar maskernya dengan masker si dedek Lesti ini, menandakan bahwa Rizky Billar begitu menyayangi Lesti Kejora, si gadis mungil yang cantik, manis, dan mempesona ini. Tentu saja kita semua pada nge setelah melihatnya, karena sebelumnya kita belum nge akan hal tersebut karena kita menyangka ya hal-hal seperti yang biasa-biasa saja. Namun nyatanya hal yang luar biasa, yang tak tampak, dan itu tidak di on kamera. Tetapi saat off kamera mereka tukeran masker, sesuatu yang cute banget bukan guys ya. Sungguh sesuatu yang bikin kita semua pada baper, senang tentunya melihat kemesraan mereka berdua, saling lengkap melengkapi, saling support satu sama lain. Ya, seperti di awal-awal di mana si Dede Lesti perbaiki masker si kakak, yakni Bang B. Ya, nyatanya setelah di backstage, akhirnya Rizky Billar
menukar maskernya dengan masker sang kekasih. Karena masker Rizky Bilar kan lebih baik dari maskernya si Dede Alesti. Tentu hal ini karena Bilar benar-benar menyayangi si Dede dengan sepenuh hati tentunya, guys. Ya, itulah yang membuat kita di hari ini jadi pada baper, super duper baper kemesraan mereka yang tak hanya saat di depan pentas yang sekarang mengalir apa adanya natural, karena memang mereka membawa kisah cinta itu dalam keadaan nyata, dalam keadaan sadar, dan semua itu timbul karena hati mereka sama-sama sudah merasakan manisnya asmara di antara mereka berdua. Tentu saja kita selalu mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar, yang mana kita sama-sama sudah ngebet ingin mereka segera meresmikan hubungannya menjadi hubungan suami istri. Tentunya itu harapan kita sekalian diresmikannya di tahun ini, hubungan Lesti dan Bilar menjadi sepasang kekasih tentunya. Ya, kekasih yang mengikat janji akhirnya menjadi pasangan suami istri. Lalu bagaimana pendapat kalian terkait hal ini, terkait di hari ini, terkait penukaran masker, saling tukar masker antara Dede Alesti dan Rizky Bilar? Bagaimana menurut kalian? Mana nih yang sayang? Apakah si Dede Alesti atau si Bang B ini? Ya, tentu kalian bisa menilainya, dan jangan lupa guys, bagi kalian semua untuk bisa membedakan dan bisa memberikan komentar mana yang menurut kalian lebih sayang. Mereka sayang semua, artinya sama-sama sayang. Lalu yang kedua, Dede Alesti sayang banget sama Bang B, atau Bang B sayang banget sama si Dede Alesti tentunya. Ada 3 option, kalian lebih setuju yang mana menurut kalian? Jadi terlepas dari hal itu semua, bahwa mereka saling sayang menyayangi, jangan lupa untuk selalu support channel kesayangan kita ini. Caranya cukup mudah, yakni dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru tentang Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya dan notifikasinya dari channel kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.